Halo guys, sore ini kita akan panen jamur jungle ya. Kita buka dulu kembungnya. Jadi panen untuk jamur jungle ini setiap hari teman-teman ya. Jadi setiap hari kita bisa panen. Cuma ini karena tumbuhnya baru, jadi ini belum bisa maksimal ya. Jadi panennya belum banyak, masih beberapa. Yang penting kita ambilin ya yang sudah waktunya petik, kita petik aja. Karena kalau kita nggak petik ini bisa hitam-hitam juga. Ini yang udah ada kayak gini nih, yang udah ada ujungnya ini harus kita petik ya, supaya nggak apa namanya istilahnya, supaya nggak luas lah, ataupun supaya nggak telat. Nah, oke, bisa kita ambil ya. Kita di sini aja ya. Oke, teman-teman, kita jamurnya besar-besar banget ya. Jadi ini bervariasi teman-teman. Kadang kita itu nanam tumbuhnya nggak besar-besar gini juga ada. Jadi tumbuhnya itu hanya kecil-kecil gitu ya. Dan kebetulan punya saya di rumah itu tumbuhnya juga nggak terlalu besar, yang di rumah orang tuanya. Ini yang di rumah sendiri ini kebetulan tumbuhnya besar-besar. Kurang tahu juga ya, ini mungkin karena memang tempatnya itu cocok ya, kalau kayak gini ya tempatnya cocok sehingga jamurnya bisa tumbuh maksimal. Nah, jadi kita bisa panen seperti ini setiap hari. Kita panen ini bisa kita masak sop, bisa kita buat itu ya, tembaki kayak gitu ya, pokoknya tergantung selera kalian masing-masing aja lah. Cukup gampang kan? Ini pembuatannya mudah banget, ini cara buatnya mudah banget teman-teman. Jadi cukup jamur jungle, cukup jungle ya, jungle jagung, kasih ragi, dikasih deda, ya udah tumbuh. Mudah banget. Kita panen ini kan saya buat hiburan teman-teman. Ini nanti kalau udah banyak ya, jadi tambah suka ini. Thank you.
Jadi pokoknya udah ada pucuknya kayak gini. Nah, ini kita petik ya. Kalau nggak ada pucuknya kita petik. Kalau nggak kita petik biasanya berwarna hitam nanti. Karena terlambat petik ya. Nah, ini rupanya udah habis teman-teman. Yang siap panen udah habis. Gak masalah, besok kita panen lagi ya. Masak nanti kalau aja sini lah dulu ya. Nah oke, ini kita tutup dulu aja teman-teman supaya besok lebih banyak lagi. Sudah bes. Oke ya, saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.